Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa Anda subscribe guys. Tekan tulisan subscribe warna merah supaya Anda tidak ketinggalan dengan video saya. Tekan juga notifikasi tanda loncengnya supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video YouTube baru saya. Dengan menekan tulisan subscribe berarti Anda mendukung channel saya. Terima kasih. Antara kita di sini.
Ya, itu mau aja, mau aja. Lokasi di Rada ke sungai kanan kiri dah tertimbun karena alat berat lagi kerja. Lantai satunya dekat timbun, lantai duanya di. Rumah anggota Sungai Rada bantarannya. Siap ini. Kondisi rumah, salah satu rumah anggota yang terendam lumpur banjir di Rada, Mas Sambar. Sungai Rada yang kemarin meluap mengakibatkan banjir lumpur dan mengakibatkan rumah anggota terdampak. Terima kasih. Yang kemarin bagaimana kejadiannya? Coba. Siap, sudah naik di sini, kita langsung naik. Bapak ini posisi di mana? Di dalam. Di dalam? Terus lari keluar? Siap, lari keluar. Keluarga? Keluarga, itu dua dia lah. Dia dulu berang kemarin saya. Kita di lokasi rumah anggota yang terendam lumpur. Ini rumahnya. Kasih pinggir sungai ada. Bisa sama sekali ya? Iya, ini kondisi rumah anggota ya. Masalah ini. Lumpur. Itu biasa tinggi. Kita di lokasi rumah anggota yang masalah. Ini rumahnya. Kasih tinggi. Siap, woi. Kira-kira. Berapa kurang lebih ya? Ini satu nih. Ayo kita lihat lagi mana rumah anggota. Balik lagi. Balik lagi. Terus yang di sana enggak lagi? Di Mas Sambo, Bang. Oh, okay. Di sini berapa orang? Nyambung ini mobil. Di Rada berapa orang? Tiga kondan. Empat. Ya, luar biasa Brimob. Luar biasa. Dan kami sangat berterima kasih dari warga Mas Samba atas kehadirannya Brimob. Makasih. Terima kasih ya. Mohon izin, saya Aibda Masbar, anggota Kompi 3 Batalion Bay Pelopor Bay Bunta,
bersama rekan yang lainnya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Kosbrimob atas bantuan dan kepeduliannya. Semoga Bapak senantiasa dalam keadaan sehat dan sukses dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Saya atas nama Wahyuni Sukma, istri dari Bribtu Ardi Cukita, mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Kort Brimob atas kepedulian kepada anggota yang terkena banjir bandang Masamba. Semoga Bapak dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sukses dalam melaksanakan tugas. Terima kasih.